Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat malam. Jadi malam tu aku ada sedikit vlog jual udang. So sekarang tu aku tengah menanti sahabat datang dari bandar. Nak datang ke rumah. Jadi udang yang nak diambilnya hari tu boleh tahan banyak lagi. So hari tu kita ada dua kolam untuk nak ambil. Dua kolam untuk nak ambil bak ke bandar. Jadi sebelum kita loading udang tu, kita nak pergi angkat air dulu, geng. So aku nak gambar kita orang layan suasana dulu dekat kampung aku. Aku nak gambar kita orang pergi ngambil bas ais. Jadi let's go. Kunci deh. Sotok lah, geng. Suasana malam 8 lekor dekat kampung aku. Budak-budak tentok belum ramai lagi yang keluar. Jadi tak lagi di hadapan rumah aku, rumah bapak aku. Jom, bak. Korang pergi sini. Jadi let's go, aku nak gambar kita orang layan sana. Aku nak pergi ambil batu ais lagi. Jali. Simpang nak ke Tanjung Purun tempat orang bertanam padi. Oh, ya, simpang pertama. Persediaan untuk menyambut malam raya kala. Oh, sahabat kita nak main. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, batu air sikit tinggal. Sikit tinggal batu air kawan dok. Doang. Ya. Hah? Hah? Bang. Minta duit dengan mak, sakit. Kolam tu cuma apa? Nyaman ni dah udang kolam tu. Pek madu, pek madu. Pek madu. Okey, jadi sahabat dah datang dah dan pergi hantar air tadi, geng. Alhamdulillah untuk kita raya. Isuara, yuk jual saja. Isuara, jual saja.
Kalau ada jual beritahu saya. Oh, beli ha. Semoga sudah ada. Itu suara sudah jadi sudah. Mau upgrade sudah. ₹5,000 view, Leo. Video kamu hari itu. ₹5,000 view. Ah, dekat Facebook. Ha? Ah. Jadi kita biarkannya setting dulu ke. Biarkannya setting dulu bakul untuk bawa udang ya. Jangan jauh hilang lagi. Hari itu geng, aku jadi cameraman. Nya tukang kaut hari itu. Nya dengan sahabat. Nya dua yang bekerja. Hari itu aku relax jadi cameraman. Itu video yang kamu tunjuk hari itu macam seronok tengok. Tu macam cap gomeh kalau dekat lunduk. Mana? Itu video Cina. Ah. Ha. Ah, iyalah. Kalau kat banyak banyak, banyak hari tu. Ha. Dan Melayu pun ada, Melayu pun ada. Kalau dekat lunduk cap gomeh lah itu. Dia panjang kan? Ha. Ya itu panjang lagi. 4 tu, jam kalau mau habis. Ada kita. Ada dewa-dewa itu? Ha. Ada juga kah? Itu yang duduk atas pedang itu. Ada. Naga semua ada. Ah, ya lah. Setiap tahun kali tu. Ya, selalu selalu ada. Iyalah, saya tengok itu cantik. Hari tu satu biru, ho, sedih tu. Banyak sangat kali. Kalau banyak buang je lah. Pak, ay, ambil pakai muang elok. Ni kita siapa Leo? Mem. Ni kereta dekat rumah. Rumah Mia. Punya banyak. Ini jarang orang pesan. Ha, ini pun boleh, Leo? Boleh apa? Boleh jual dengan saya. Ini kalau adik saya balik boleh pakai. Kamu ada adik lagi lah? Ada. Adik perempuan? Ya, ada dua. Oh. Ada satu abang, dua adik lah? Ya. Empat sajalah. Ha. Kalau adik saya balik macam hari ni. Bakul kecil tak? Bakul kecil tak? Ya. Bakul kecil tak? Okay, kosong. Dia bakul kecil dapat kosong dia orang? Bakul kecil, sudah, tu tak? Okay. Nun. Thank you.
Angkat habis dong. Ya. Satu kolam oh. Ya. Boleh. Hari panas dulu ah. Kolam-kolam tu ah. Kena 2-3 kali tukar air. Ya, pasti. Mana panas lah. Ayalah. Nah, letak satu kali dalam tu panas. Kenapa banyak? Mungkin panas, kira panas juga. Cuman sih. Tujuh empat bersih. Baik, mau saya kuah kan? Ambil apa tadi? Tak apa. Naik. Mana Iban? Ya, tangkap. Apek madu. Ah, tak apek madu. Kita apa? Tiga belas empat. Betul. Tu kan? 28. Saya pengin. Pengin ke? Boleh. Jadi settle untuk proses loading ataupun jual udang hidup yang ada dalam kolam tu teh. Alhamdulillah semuanya 20.8 kilo udang hidup. Ada senyum muka kawan. Bawa udang banyak kan? Ada senyum. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu next video lagi. Insyaallah esok aku ada turun lagi. Dua hari sebelum raya esok hari. Ha. Jadi itu teh. Rezeki 3 hari sebelum raya. Berarti 8 leko. Ha, berarti rezeki 8 leko. Alhamdulillah geng. 20.8 kilo. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.